Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kemarin saya lihat berita di online dan juga di koran, ya koran online dan YouTube. Roma Hurmuzi divonis 2 tahun penjara kasus jual beli jabatan Kepala Kantor Urusan Agama di Jawa Timur ya. Kasusnya karena uang, dan ini melibatkan suapnya. Di dalam Islam, kejujuran itu dijunjung sangat tinggi. Di dalam Islam, jadi ini nilai-nilai yang asli dalam kehidupan manusia. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap, dua-duanya di dalam kobaran api neraka. Kata Rasulullah ini, jadi dua belah pihak disalahkan menyangkut uang yang kemudian menghancurkan kejujuran ya. Kemarin pemilu Indonesia tahun 2019 bulan April ya, kita diperlihatkan ya, sebuah ketidakjujuran dari atas sampai bawah ya. Dari atas sampai bawah, dari pejabat sampai rakyat. Luar biasa, yang dicari adalah kemenangan dalam satu kompetisi. Manakah yang bernilai? Menang atau jujur? Mana yang paling utama? Saya memilih jujur, itu yang utama. Kita boleh kalah dalam kejujuran, kita boleh menang dalam kejujuran, tapi kita menolak orang yang menang di dalam ketidakjujuran. Dan itulah yang diperlihatkan oleh bangsa kita. Buruknya kejujuran di dalam perilaku para pemimpin hingga rakyat. Dan yang kita tuju sekarang adalah membangun bangunan-bangunan yang kita lihat dengan megah lewat mata di kepala. Tetapi bangunan kejujuran tidak pernah dipelihara, malah dihancurkan demi mencapai sikap-sikap yang pragmatis, sikap-sikap yang bisa diukur, yang measurable, yang bisa diukur. Sementara kejujuran yang abstrak itu cenderung orang melupakan nilai-nilai itu. Padahal hati kecilnya ingin jujur, tetapi denting dolar, denting dinar emas itu mengalahkan nilai-nilai yang menjadi kerinduan-kerinduan seluruh manusia, yaitu kejujuran. Jadi oleh karena itu, kita mengingatkan diri kita sendiri, terutama saya mengingatkan diri saya sendiri, jangan silau oleh uang, jangan tertipu oleh capaian-capaian yang bisa dilihat mata, yang bisa diukur, sambil menghancurkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran. Kita harus terus gaungkan bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Sementara benda-benda yang tampaknya mengagumkan sesungguhnya adalah fata morgana, bayangan air di ujung jalan di kejauhan. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya Rob. Hindarkanlah, lindungilah kami dari kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya, dan lindungilah kami kehidupan akhirat kami yang penuh bahaya, yang tiada bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.